Baiklah pemirsa, inilah berita yang pertama. PT Borobudur Automobil sebagai satu-satunya dealer resmi Mitsubishi Passenger Cars di Kabupaten Cilacap pada 15 November 2021 resmi launching New Expander. PT Borobudur Automobil sebagai satu-satunya dealer resmi Mitsubishi Passenger Cars di Kabupaten Cilacap pada 15 November 2021 resmi meluncurkan New Expander. Pimpinan dan staf PT Borobudur Automobil BOM Cilacap sebagai satu-satunya dealer resmi Mitsubishi Passenger Cars di Kabupaten Cilacap menyaksikan secara virtual launching New Expander di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang digelar oleh Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia pada 15 November 2021 berlangsung di dealer Mitsubishi Borobudur Automobil Cilacap, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 19 Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Pada press conference yang digelar oleh PT Borobudur Automobil Cilacap, setelah menyaksikan secara virtual launching New Expander tersebut, Branch Manager PT Borobudur Automobil Cilacap, Zainuddin Anwar, menyampaikan tentang Be The Life Expander. Dan pihaknya memperkenalkan Mitsubishi New Expander sebagai generasi terbaru untuk masyarakat. New Expander tampil semakin atraktif, memiliki pembaruan eksterior yang terdapat pada New Front Bumper Design. Tidak hanya melakukan revisi terhadap tampilan bumper depan dan belakang, tetapi juga melakukan improvement terhadap sistem pencahayaan, guna menampilkan kesan yang lebih dinamis dan modern. New Expander juga memiliki peningkatan kualitas interior dengan kabin New Expander. Kini terasa lebih mewah dan nyaman berkat peningkatan kualitas interior. Dengan memiliki total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya. Kami dari PT Borobudur Automobil Cilacap, yang mana Borobudur Automobil Cilacap adalah satu-satunya dealer resmi Mitsubishi Passenger Car and light commercial vehicle car. Jadi untuk wilayah Cilacap, Borobudur Automobil adalah satu-satunya dealer resmi passenger car. Jadi untuk kenapa launching Expander, New Expander di dealer untuk BOM Borobudur Automobil Cilacap, kami berharap sangat kita sangat berharap dengan munculnya, dengan launchingnya New Expander, kita bisa gebrak pasar, yang mana secara notabenenya Expander selama ini sudah memiliki market share di wilayah Karsidenan Banyumas, khususnya di Cilacap. Jadi dengan munculnya New Expander, kami sangat yakin dan kami sangat berharap bahwa kita akan menjadi market leader selama di bulan ini maupun di bulan-bulan selanjutnya. Kenapa? Karena fitur-fitur New Expander itu sangat bagus. Kita nggak cuma artinya nggak cuma facelift di depan bumper dan lain sebagainya, tapi kita hampir berubah keseluruhan. Jadi dari dashboard, dari fitur-fitur di dalamnya, kemudian dari segi eksterior juga kita lebih panjang, pokoknya lebih bagus lah. Jadi ini sangat menjawab keinginan masyarakat di Cilacap. Jadi yang mana Expander sebelumnya juga sudah sempurna, kita sempurnakan lagi dengan produk New Expander dari MMKSI.
performa CVT New Expander memberikan keseimbangan terbaik antara akselerasi yang maksimal dan tajam. Layaknya transmisi automatic 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus. Transmisi CVT dipadukan dengan mesin 1,5L Mifec DOHC 16 valve dengan spesifikasi Euro 4 yang menghasilkan output maksimum 105 PS pada 6000 RPM, torsi 141 Nm pada 4000 RPM. New Expander yang ditawarkan dengan beragam varian mulai dari harga varian terendah 230 jutaan rupiah hingga varian tertinggi yakni New Expander Ultimate di harga 270 jutaan rupiah. Harga tersebut sudah termasuk potongan pajak penjualan atas barang mewah 100%. Sebagai dealer 3S, sales, service, dan spare part, PT Borobudur Automobil Cilacap melayani penjualan dengan unit-unit Expander dengan tidak perlu inden lama. Juga melayani servis, didukung oleh peralatan dan spare part yang lengkap. Dari PT Borobudur Automobil Cilacap, Sartono, BNV TV.